Bertemu dan jumpa lagi bersama channel saya Dao Jadid. Ya, dan di sini kita itu akan membuat yang namanya itu mesin panen otomatis. Dan di sini kita itu bisa memanennya hanya dengan sekali klik tombol saja ya. Dan maka semua panenan yang kalian banyak itu akan terpanen seketika saja ya. Dan yang kita butuhkan itu adalah, dan di sini kita itu juga membutuhkan ini namanya ya. Apa ini namanya? Saya lupa ya. Oke, dan ini dia nah ya. Nah, dispenser ya. Oke, kita butuhkan dispenser ini bebas apa ya, ini hanya untuk pakan tulangnya saja ya, ini tanah penampungnya, batu merah, tombol dan cangkul, dan ini benih bibit apa saja yang ingin kalian panen nantinya ya. Oke ya, kita langsung saja membuatnya di sini ya. Kita itu membuatnya panjang itu 8 dulu ya. Kita buat ya panjangnya. Ini bebas sebenarnya. 2 3 4 5. Oke ya, kita buat mungkin 3 saja ya. 3 atau 2 bebas kalian ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, dan setelah seperti ini kita itu letakkan yang namanya di sini dispensernya ya. Nah, oke ya, kita itu 1 2 3 4 5 6 7 8 pas ya. Oke ya, dan di sini kita letakkan dispensernya. Nah, buat di sini saja ya. Oh ya ya ya. Oke ya, di situ kayunya saja ya, emang kali ya. Oke ya, dan di sini kita letakkan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita letakkan dispensernya di sini ya. Nah, 1 2 dan 3 ya. Nah, seperti inilah ya. Oke ya, dan selanjutnya itu kita itu, nah, kita itu juga membutuhkan air ya agar tanaman kita itu tidak kering ya. Nah, ini apa yang kita buangnya? Ini saja lah ya. Oke ya, dan di sini itu kita itu out. Nah, di sini ya kita tambahkan yang namanya air. Nah, ini hanya untuk menyuburkannya saja ya. Nah, agar apa? Yang namanya agar tanaman yang kalian tanam itu subur ya. Itulah gunanya air ya. Oke ya, di sini kita gali dulu. Oke ya, sebelum kita menggalinya, alangkah baiknya itu kita tutup terlebih dahulu ya, agar dia itu tidak menyebar kemana-mana ya makanan kalian ya. Oke, kita tutup ya seperti ini ya lah. Maka pas kalian panen nanti dia itu tidak tersebar kemana-mana ya. Itulah fungsinya kita menutupnya ya. Oke ya, nasib terbuntu. Nah ya, dan seperti ini, dan kita lakukan di sebaliknya juga ya. Nah ya, seperti ini ya. Nah, oke, kita lakukan yang cepat terus kaki bunsin. Oke ya, nah. Nah ya, seperti ini ya. Nah, dan jika sudah seperti ini, tinggal kalian cangkul-cangkul saja ya. Kalian cangkul-cangkul dulu ya untuk menanam bibitnya ya, ini fungsinya ya. Oke, nah. Nah, dan kalian tuh letakkan bibitnya tuh duduk-duduk. Nah, ya. Oke, kita tanamkan bibitnya. Nah, dan jika sudah seperti ini ya. Nah, dan kita itu tinggal meletakkan yang namanya di mana ya? Di sini saja ya. Oke. Dan kita itu butuh ini ya, nah. Nah, peti ya. Nah, peti ini berfungsi ya untuk menyimpan makanan yang kalian panenkan nanti ya. Nah, di sini saja ya. Oh, kita tutup dulu ya agar terlihat lebih bagus ya. Nah, nah ya, seperti ini ya. Nah, oke ya, dan itu kita letakkan petinya di sini dan di sini ya. Dan di sini itu penampungnya itu untuk menampung semua hasil panen kalian nanti ya. Nah, oke ya, dan seperti ini ya. Dan setelah itu kita itu tinggal meletakkan tombol. Nah, ya, sedisnya. Nah, bebas kalian tuh mau letakkan di mana saja tombolnya. Misalnya 2, saya letakkan tombolnya. 1 juga boleh jika kalian mau 1 tombolnya. Nah, kita itu salurkan tombolnya ke sini ya. Nah. Nah, kita satukan ya tombolnya. Nah. Nah, ya, seperti ini ya. 1 tombol boleh, 2 tombol boleh, 3 tombol pun boleh ya. Oke, nah, dan jika sudah seperti ini kalian tuh ambil lagi air ya, air, karena air yang kita ambil ini masih terlalu sedikit ya. Nah, nah, dan jika sudah, kita itu letakkan air dalam sini ya, ke dalam dispensernya ini ya. Nah,
kita letakkan air ke dalam dispensernya ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan seperti ini ya. Nah, oke. Dan jika seperti ini, kita itu belum bisa memanennya. Kecil ya. Kita itu butuhkan ini ya. Cukup. Nah, kita besarkan dulu ya. Nah, agar kita bisa memanennya. Nah, ya. Kalau dia sudah besar kan kita bisa memanennya. Oke, nah. Oke, nah dan jika sudah sebesar ini kita tuh maka bisa langsung membuatnya panennya. Oke, dan kita lihat wah bergerak-gerak kan, kita tuh tinggal untuk membuatnya panen tinggal menekan tombol ini saja. Cus. Maka nah secara otomatis nah makanan kita tuh langsung terpanen ya. Dan untuk mengambil hasil panennya kita itu tinggal mengklik di sini ya. Di penampungannya itu sudah terisi semua ya. Nah, kita tinggal memindahkannya ke peti saja kalau kalian mau ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat ini ya. Nah, ini dia ubi batu merahnya ya. Oke ya. Nah, dan kalian tuh bisa letakkan langsung di petinya kalau kalian mau. Nah ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalian tuh petinya tidak perlu payah-payah untuk ke sana ya. Oke ya, mungkin sekian video saya. Jika kalian suka silakan like ya, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya agar video ini bisa ditonton banyak orang ya. Dan saya akhiri ya, terima kasih.